SM Store, amanah dalam muamalah. Mengapa kok kita harus belajar akidah tauhid? Karena akidah tauhid adalah kuncinya syafaat. Pertama tadi apa, akhwat, tolong dijawab. Kuncinya masuk surga. Yang kedua, akidah tauhid adalah kunci mendapatkan syafaat. Hal ini berdasarkan hadis yang sahih dikeluarkan atau dari seorang sahabat yang mulia, Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah?" Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling beruntung, paling bahagia mendapatkan syafaatmu pada hari kiamat? Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "As'adun nasi bi syafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi." Orang yang paling bahagia, paling beruntung pada hari kiamat mendapatkan syafaatku adalah man qala, orang yang berkata, "La ilaha illallah, tiada yang berhak disembah kecuali Allah." Apakah cukup dengan lisan? Tidak. Tetapi khalisan min qalbihi, harus bersih, murni, tulus, ikhlas karena Allah dari hatinya, tidak boleh ada kesyirikan.